Hai Challenger, selamat datang di Hero Spotlight AOV featuring Levil, Celestial Light. Levil merupakan hero tipe Archer dengan kemampuan luar biasa. Tak hanya dapat bergerak dan menyerang dengan cepat, The Celestial Light dapat menyerang 3 musuh secara bersamaan menggunakan senjatanya. Tak hanya itu saja, Levil juga memiliki shield yang dapat memblok segala jenis skill yang diarahkan kepadanya. Perfection! Passive skill, Lucky Star. Setiap kali yang normal attack Levil mengenai target, ia akan menggunakan stack khusus yang bisa ditumpuk sebanyak 3 kali. Setiap stack akan meningkatkan attack speed Levil sebesar 10%. Ketika mencapai 3 stack, efek Lucky Star akan aktif dan meningkatkan normal attack-nya. Setiap satu tembakan, Levil akan menghasilkan 30 peluru saat yang bersamaan, di mana setiap peluru tersebut menghasilkan 40% dari damage aslinya. Efek tersebut akan bertahan selama 3 detik, dan setiap normal attack yang dihasilkan Levil akan memperpanjang durasi skill. Skill pertama, Light Chaser. Levil memperkuat serangannya, di mana setiap serangan menimbulkan tambahan 200 physical damage. Ketika skill Lucky Star aktif di saat yang bersamaan, setiap tembakan yang menimbulkan 40% dari damage awal akan menimbulkan 50% pada 2 musuh yang berdiri di hadapan Levil. Efek skill ini akan berlangsung selama 5 detik. Skill kedua, Mighty Shield. Levil akan mendapatkan tambahan 80% movement speed selama 1,5 detik yang berkurang secara berkala. Selama 3 detik berikutnya, normal attack yang dihasilkan Levil akan memberikan efek slow sebesar 30% selama 2 detik. Levil akan mendapatkan shield yang menghalau segala jenis skill selama 1,5 detik, memberikan kekebalan saat berhasil memblok skill lawan. Selama 3 detik berikutnya, normal attack Levil pasti akan menghasilkan critical damage. Skill Ultimate, Double Trouble. Levil akan menggabungkan kedua senjatanya dan menembakkan peluru cahaya ke arah target. Saat menghantam hero lawan, peluru tersebut akan menimbulkan stun dan meledak untuk menghasilkan physical damage di area sekitar. Musuh yang terkena peluru cahaya tersebut akan terkena stun selama 1 hingga 3,5 detik tergantung dari jangkauan yang tempuh peluru tersebut. Skill ini tidak akan menghasilkan damage ke arah creep maupun normal monster saat ditembakkan. Skill ini hanya akan berhenti ketika mengenai hero lawan. Gunakan normal attack ke arah creep untuk mengumpulkan stack dan mengaktifkan efek Lucky Star. Aktifkan skill 1 saat hendak menghabisi creep wave ataupun berada di dalam team fight. Ketika skill ini aktif, Levil dapat menyerang 3 target secara bersamaan dan mendapatkan bonus physical damage. Skill 2 bisa digunakan untuk melakukan engage ketika mengejar lawan. Skill ini akan meningkatkan movement speed Levil dan memberikan slow saat ia menyerang menggunakan normal attack. Gunakan skill Mind Shield di saat yang tepat untuk menghalau skill CC maupun burst lawan. Skill ini juga bisa digunakan untuk mengejar lawan jika diperlukan. Secara keseluruhan, Levil merupakan archer yang memiliki serangan dan pertahanan yang baik. Tak hanya dapat memberikan damage yang besar dalam waktu singkat, ia juga memiliki mobilitas dan shield untuk bertahan hidup. Oke, sekian penjelasan dari Hero Spotlight Levil, Celestial Light. Sampai jumpa di video Hero Spotlight lainnya. See ya!